Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Kedatangan PLT Sekda Muaro Jambi Junaidi dan rombongan di kediaman kepala desa setempat disambut hangat warga dan pemerintahan desa. Usai santap berbuka puasa dan sholat maghrib, dilanjutkan isya dan tarawih berjamaah di masjid. Jajaran Pemkab bertatap muka dan bersilaturahmi dalam acara inti safari Ramadan. PLT Sekda M. Junaidi mengatakan, Safari Ramadan yang menjadi agenda rutin tahunan diadakan setiap tahunnya, bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Lalu dalam pesan pembangunannya, PLT Sekda menyampaikan agar pembangunan tak hanya berarti pembangunan fisik saja, namun juga pembangunan mental dan spiritual. Masyarakat juga nanti kunjungan-kunjungan wisata yang banyak diharapkan di Muaro Jambi itu. Ini perlu dukungan kita semua. Untuk itu dalam pasal pembangunan ini, pemerintah meminta dukungan seluruh elemen komponen masyarakat. Saling bahu-membahu, saling bersinergi. Tua-tua rekan tokoh masyarakat dalam rangka kita membangun, baik tidak saja membangun fisik, tapi juga mental spiritual. Di akhir acara yang juga diisi dengan ceramah agama ini, Pemkab melalui PLT Sekda Muaro Jambi memberikan bantuan untuk masjid dan santunan kepada sejumlah anak yatim piatu di desa setempat. Andi Lantoni, Jambi TV.